Ayo yo. Hello guys. Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue Alfred Arkitu di channel gue yang paling the best, Yorata. Woo. Ya, pagi ini guys, sudah banyak sih para subscriber gue atau teman-teman gue yang bilang, "Bang, kapan lagi dong bikin video tentang game?" Dan mereka kebanyakan merekomendasikan saya untuk bermain sebuah game baru. Katanya game otak pica. What? Game otak pica? Namanya game Brain Out guys ya. Jadi sekarang saya mau coba dulu bermain game Brain Out katanya guys. Iya. Seperti apa keseruan saya? Dan kira-kira sehebat apa sih game ini? Tetap di channel ini, channel yang paling the best, Yorata. Iya. Kita langsung masuk aja guys. Level ke-1, yang mana yang paling besar? Dari kalau omong gambar sih yang penting paling besar ini apel. Salah. Oh, tidak guys. Ini pasti semangka bodoknya. Selamat ya, kamu hebat. Emang gue hebat. Oke, next. Coba hitung ada berapa ekor bebek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ekor. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ada berapa ekor bebek? Pantas ini satu sudah ada ekor. Tidak ada ekornya guys, yang satu ini di ujung kecil ada, ini tidak ada ekor. Kalau begitu 9. Itu kan game pun putar balik le. Harus lebih teliti hanya main game. Selamat ya, kwek. Oke, berikutnya. Siapa yang paling tinggi level 3? Siapa yang paling tinggi? Jerap. Tunggu aja sampai ditipu. Kita harus benar-benar teliti dengan games ini guys. Itu salah. Itu gajah. Kok ini duduk? Oh, atau anjing. Kan anjing kalau melompat bisa tinggi. Si ini untuk ada ini matahari. Itu betul tuh, sepertinya kamu sangat teliti menelaah soal. Iya gue dong, the best. Oke, next. Temukan semangka yang berbeda. Ada 6 semangka, kok ini sama semua? Oh, dia punya jumlah biji. Mungkin hitung, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini, oh ini, sama. Salah kan? Gak. Oh, bisa bergerak. Dia namanya ada sembunyi. Ini dia. Oke, boleh. Buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Persegi panjang, oh ini kasih sini. Betul, bikin lu jadi rumah sah. Buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang ber
Persegi panjang, ini sana ada persegi panjang. Atau dia sembunyi, macam tadi, semangka. Baru level 5, saya ini sukanya agak susah. Buat persegi panjang. Coba kasih minggir aja sampai di sekitar. Oh, itu dia punya segi 4. Tadi kasih geser miring itu, guys. Iya, harus miring. Oke, boleh, boleh, boleh. Coba hitung ada berapa segi 3 di bawah ini. Jangan sampai tricky lah ini. Cabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Hah? Oh, 11. Wow, pintar sekali. Memang harus. Oh, memang pintar. Gue paling pintar. Plus gue juga pintar menaklukkan hati untuk kamu, ya kamu. Sarang ya. Oke, next. Carilah api terbesar. Ini toh? A. Oh, atau biasa ada sembunyi apinya yang besar. Oh. Dia tambah besar, guys. Ah, aku tahu harus digabungkan. Semakin banyak kayu bakar, api semakin besar. Semakin lama tak berjumpa, semakin besar rindu terasa. Lanjut. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Ini soal macam kayak apa? Soal-soal tes CPNS. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? 8.15 tambah 7. 15.27 tambah 12. 5.12 langgar. Langgar 8. Iya. Nah, tapi ini 20. Bakar. Coba-coba dulu. 13. Level 8. Oh, 8. Kan dia menunjukkan level. Ini trik, guys. Pertanyaan ini seperti ini sangat mudah. Salah. Oh, atau ini angka bisa kita... Pukameo! Ini mobil ternyata bisa kasih bergerak kiri-kanan. Hei, ada terus-terus judul. 9. Ini ya ada 9. Oke. Okay. Sudah merasa IQ meningkat? Sudah. Ini game. Ini memang asli game bikin prank orang. Kalau son teliti, berarti son jadi. Berapa nilai yang kamu berikan? Sejauh ini aku kasih 100 kamu lah. Ay, nantilah, masih offline dulu. Oke, next. Bangunkan burung hantu. Coba kita ketok. Tidak ada respon. Pohon goyang. Mak. Wah. Ini kan kalau matahari di atas bersinar, otomatis burung hantunya tidur. Tapi coba kalau matahari semakin ke atas, oh semakin ke bawah. Semakin ke bawah, hilang. Itu kan gelap. Matahari hilang, burung hantunya bangun. Oke. Okay. Berikan jawaban berdasarkan perhitungan yang tepat. 1 tambah 2, 21. 1 tambah 2, 21. 4 tambah 5.
Berikan jamur kepada. Oh, no, no, no. Ini dia mau prank saya, guys. Pertanyaannya, berikan jawaban berdasarkan perhitungan yang tepat. Sedangkan di atas, dia kasih yang tidak tepat, guys. Coba saya jawab yang tepat, ya. Coba. Ini game, ini mau suka prank orang. Tepes. Klik buah secara berurutan, kemudian klik segi 6 lingkaran buah secara berurutan. Kemudian klik segi 6 lingkaran persegi. Klik buah secara berurutan, kemudian segi 6 lingkaran persegi. Oh, betul. Kan kentang bukan buah. Kenapa harus dipilih? Giliran kamu. Sonde mungkin. Sonde jadi. Sonde. Hey! Kok ini game kok. Coba sekali lagi, tenang. Sabar, tenang. Geser. Salah. Kok ini game mau apa, ya? Oh, pakai goyang. Sonde. Atau ini X bisa dikasih. Game asli bikin prank. Taruh siapa setan. Susah. Kita mesin dulu. Kau tunggu nanti sampai level 13. Saksikan di video selanjutnya. The best, Yorata.